pagi. Jadi mulai hari ini PPKM darurat level 4 diperpanjang sampai dengan tanggal 9 Agustus. Intinya yang perlu kami sampaikan adalah Korem akan tetap melaksanakan penegakan protokol kesehatan. Kemudian kita akan memperkuat juga pelaksanaan 3T, tracing, treatment, dan testing. Termasuk juga untuk penegakan 5M, kita akan tingkatkan lagi. Yang terakhir juga upaya kita adalah kita akan tetap melanjutkan pelaksanaan percepatan serbuan vaksinasi. Sampai dengan kemarin, sudah 175.532 orang yang berhasil kita vaksinasi.